dapat membuat kompos adalah tempat sampah. Tempat sampah itu kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas. Jadi di rumah itu kita siapkan dua tempat sampah, sampah organik dan non-organik. Yang sampah organik itu yang nanti kita jadikan sebagai bahan dasar untuk pembuatan kompos mulai dari rumah. Jadi rumah mengurangi produksi sampah. Jadi terus cara pembuatannya sangat sederhana, teman-teman bisa disaksikan dalam video selanjutnya. Salam terasi. Kita manfaatkan untuk pembuangan sampah organik seperti ini, bekas air mineral. Air mineral apa aja teman-teman bisa dimanfaatkan. Tinggal potong nih, mengikuti alur ini nih. Nah, supaya ada nilai seninya. Ini udah jadi. Nah, bisa di ini dipakai langsung atau dengan tutupnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, nanti maksudnya dengan bagian atasnya ini untuk menampung air. Nanti airnya di sini. Nah, sampahnya disimpan di sini. Jadi nanti sampah yang basahnya bisa jadi kering sebelum dimasukkan ke komposter. Sederhana seperti ini. Terbagi dua seperti ini. Nanti sampahnya disimpan di sini. Nanti, kalau misalkan sampahnya basah bisa ngalir dan tertampung di bagian sebelahnya lagi. Tutup. Jadi. Contohnya ini sampah ada bekas kulit mangga, terus kulit lengkeng ya. Nah, sampah-sampah seperti ini yang sangat bermanfaat untuk pupuk ya, untuk kompos. Nah, masukkan aja langsung ke sini. Tuh. Gampang kan? Seperti itu. Sampah telur juga, kandang telur masih bisa teman-teman, cuman ini harus dihancurin begini, masukin ke situ, bekas buah naga masukin, ada bekas alpukat lalapan juga masukin ke situ. Nah, nanti ini tinggal memindahkan ke komposter. Komposternya bisa kita bikin atau kita beli yang sudah ada di pasaran. Gampang. Komposternya yang banyak di pasaran. Nah, tinggal dibawa. Ini. Nah, itu ya teman-teman. Bekas dedaunan, terus buah-buahan. Tinggal yang tadi tinggal masukkan sini. Kasih bakteri pengurai yang udah ada di pasaran, tinggal masukin ke sini. Tinggal tutup. Tutup. Nah, seperti ini tempat sampahnya. Tinggal tunggu kita panen.